Yang belum mati saja, azan subuh gak bangun. Apalagi yang mati. Iya juga ya. Orang hidup yang gak sholat subuh, itu setara orang mati ya. Sesat. Kalian ngerti maksudnya guys? Prip! Diawali bismillah dan diakhiri dengan kata alhamdulillah. Anjay. Intinya jangan lupa bersyukur. Betul. Mana itu bocil. Hidup. Capek gua. Lama banget lagi. Udah party dia. Sama dia sama ininya, Pak. Sama ceweknya. Ah, es terus. Iya, kita makan es terus, guys. Gak boleh minum es kita ya. Istirahat dulu esnya, guys. Kita istirahat dulu esnya, guys. Gak baik. Udah lah guys, kenapa kan bilang gua duda-duda, cok? Gua orang gua nikah aja belum, anjing. Orang-orang pada flu nam gara-gara cuaca. Iya nih, cuacanya lagi apa ya? Berubah-berubah ya, guys ya. Lagi musim dingin juga, guys. In the name of one, WGOD artinya apa ya? Farter. Sayang butuh Amer. Haus. Ngamir sayang. Fahri kenapa ya Fahri ini ya? Random banget tiba-tiba ngetik. Ngetiknya yang bagus, kadang ngetiknya yang kelihatan ketek. Macam. Iya, Fahri dari real tuh ya. Kan mau tanya lu kalau pesen Gojek pernah di VC, ya mana pernah nih? Di VC anjing. Makanya Pan, kalau Gojek tuh naikin level sampai yang apa kan, kan kalau Gojek kan ada itu guys, kayak SP-SP-nya guys. Nah, kalau GP itu udah SP-nya udah yang paling mentok, tau gak sih? Tau gak kan? Kan tau Gojek yang ada SP-SP-nya. Nah, gitu. Jadi kalau udah SP-nya udah full tuh udah bisa video call sama Gojek. Gojeknya perhatian gak gitu loh.
premium, ya premium gitu guys, kayak gitu. Gojek ini perhatian, bisa video call, bisa nemenin tugas, keren dah. Pasti teman, iya kak. Lo. Ya ampun, nggak berapa. Keren ya guys ya, Gojek sekarang. Introducing my happiness. Sekarang udah punya fanbase ya dia. Iya dok, lucu banget. Bibi asu, sabar asu. Kontol. Pepek, pepek juga 7 huruf guys. Kontol banyak kak, banyak minta kalian anjing. Introducing my happiness. Introducing my. Cocok sekali teman-teman. My introducing. I'm addicted to. Fio. Fio. Ketika yang nanya dan yang ditanya sama-sama lemot perkarawan udah nikah dan jadi dunda, astagfirullahaladzim. Apalagi nama gue jadi duda ini anjing. Kenapa gue jadi duda guys? Kapan gue nikah? Oh ini. Emang mana nikah? Hah? Siapa? Kata Vio ada di TikTok. Oh siapa yang nikah? What? Kak Fior. Oh gue. Itu kan udah sah. Poni, guys. Oh iya ya. Happy wedding Kak Fior. Happy wedding Kak Fior. Lah, kok jadi Kak Fior? Ntar ini sumpah ini kumpul-kumpulan orang-orang lemot guys. Makanya begini guys. Jadi obrolannya kayak random gitu cok. Ngerti gak sih? Random gitu guys. Yang ditanya apa, yang dijawab gimana. Bukan Fior yang udah nikah. Wan. Astaga. Astaga. Kan gap. Oh kok apa? Bukan Kak Fior. Belum nikah. Kak Fior? Emang Wan udah nikah guys? Ah, enggak tahu. Katanya Kak Fior nikah sama kawan kali. Kenapa lagi nih? Sumpah. Gue sih kalau gabung partner ini guys, sumpah gue pening kepala gue. Lihat. Dari kita, gue aja yang lihat aja kayak ini aja, kayak random banget kan. Kalian bayangin gue di dalam game sama mereka berempat, gue laki-laki sendiri main sama mereka. Anjing, stres gue guys. Kalian nonton aja stres guys, apalagi gue yang main. Katanya ini, katanya lu blunder gak sengaja kasih tahu kalau Wanda nikah. Sumpah. Ada videonya, ada di TikTok. Cel, sini cel. Di. Gak jelas, kan bisa gue heal. Kok ngamuk dia? Udah kali ya? Masa gue, Gap, Wanda nikah, Gap. Anjir, gak tau gue. Kapan? Bukannya Kak Kornet? Tapi emang Wanda nikah? Kayaknya belum deh, Gap. Bukannya Aura ya, Aura. Terus Koyur, nikah. Iya. I'm addicted to. Gila guys, gue dengar percakapan mereka udah pusing gue. Ini kalau mereka ngetim nih ya, terus ngetim turnamen terus ada micek. Kepala gue pasti kalian enggak mau nonton, guys. Kita langsung ke game yang ini, guys. Kita mau start recording dulu, guys. Kontak dulu, bro. Langsung game ini aja dah, fake night. Pusing gue, guys. Om Duda. Buka komen, cek komen nam. Males gue. Gue tuh kalau buka TikTok malas baca komen, guys. Komennya aneh-aneh, bilang gue beneran udah nikah. Males banget.